Ayo semuanya. Jadi hari ini kita mau main ice skating. Ini fun fact ya, aku dari kecil dulu suka banget main KTA, tapi baru kali ini aku main ice skating. Ini my first time. Kamu juga first time enggak? Aku sih dulu sering main di sini, bukan sering sih. Kamu main ice skating? Wah, kamu bisa main ice skating. Aku jujur ini pertama kali, jadi pasti aku jatuh-jatuhan kayaknya. Betul sih. Nah hari ini hari Senin, jadi nggak rame guys. Ini ada tim kita. Siapa pernah main ice skating? Sepatu dulu guys, ternyata ya udah ini pertama kali banget aku ya dulu main di sini ya, makan pomi itu enak. Nah, ini tamain tuh jam malam gitu biar nggak terlalu ramai sebenarnya. Okay. Kita disuruh ukur dulu guys. Satu ukur dulu ya, bentar ya. 37. Lihat nih, aku sama Pak Dehun udah. Oke. Selamat Marsha, you can do it. Marsha juga baru pertama kali dia. Kali jadi deg-degan. Aku tuh mau merujuk gitu. Semangat, semangat. Let's go, kita masuk. Udah, ada sempoyongan gitu ya jalannya. Nanti buka, aku mau dulu. Tungguin. Nanti kita baru bisa masuk jam 8. Jam 8 kan? Jam 8 sampai 10 kita bisa main. Sekarang udah jam 19.08 56. Woi. Woi, udah dibuka. Bisa. Oh, udah bisa. Oh my god. Ya, kakinya segitu dulu. Nah, mekanismenya gampang. Ini tahan, satu ke depan. Takut kamu jatuh deh. Iya, ya, kalau jatuh orang main ini kan jatuh pasti. Nah, ini gini. Aku coba. Coba. Papa Dehun. Wih, Papa Dehun bisa, guys. Oh my god. Aduh. Kamu ini hey, aku. Aku baru lepas 5 detik kamu jatuh gimana sih? Lagi belajar. Okay, I can do it. I think I can do it. But let's see. Oh, I can do it. Kakinya jangan jauh-jauh. Yeah. Gini-gini. Suami aku ternyata bisa, kok aku nggak bisa. Tinggalkan duluan dong, aku gimana? Sayangnya yang gue yang aja. Ini majunya gimana ya? Ada luka baru lahir. Gimana caranya? Suami aku bisa ya guys. Aku tuh takut banget loh. Aduh, aku ditinggalin sama Dehun. Sedih banget liat. Iya. Aku mulai ini udah hampir 10 tahun gak naik. Tunggu ya. Nusita ada. Ada tim aku baru masuk. Nah. Ke bukan ke sini, arah sini. Nah, aku juga ajarin kalian. Kalau kalian enggak mau jalan, mau diam, coba ke sini. Kakinya jangan sini, jangan segini. Kakinya agak gini. Nah, ibu ini udah jago nih. Wah. Di sini ada suami lo, kamu takut tak? Ter. Gue bertahan hidup nih di sini.
Awas, awas, awas. Sahur ini gimana? Awas. Gimana mau ngerekam ini? Maju, maju sendiri, Tren. Nah, masalahnya sekarang udah kita udah 15 menitan lah. Satu lusa lagi belajar jalan. Nih. Ini ada satu. Sama di situ ada dua. Di belakang ada dua. Nanti aku tunjukin ya. Nah, di sini ada satu. Di sini baru keluar. Wih, cepat dong, cepat dong. Jangan cepat ya, jangan cepat takut jatuh. Wah, keren, bisa main. Ya. Wah, keren, baby bisa main. Sayang, coba pegang pundak aku. Seperti kamu pegang Snowman. Enggak, percaya aku. Oke. Satu. Jangan panik. Enggak usah panik. Ini kalau besok semuanya badannya itu copot ya. Semua ya, ini kita tuh padahal di tempatnya kan kayak dingin. Aslinya kalau kayak gini panas dong. Wih. Sebenarnya anak kecil lebih cepat belajar tau. Aku pas kecil, aku satu hari berapa kali jatuh udah bisa. Mungkin karena anak kecil lebih nggak takut sama jatuh karena sering jatuh kan. Lebih berani kali. Selesai mainnya, aku udah ganti kerja pecet. Halo, capek ya? Aku lebih capek, aku bisa, jadi bisa enak. Aku kan bisa, main. Aku belum bisa sampai ya, sekarang. Lagi. Si bapaknya. Ya, main lagi, kalau mau bisa main lagi. Biasa belum bisa. Jauh banget di sini. Kan dia ada mana tinggalnya? Kita ke selatan. Nah, ya. Nanti nah, besok pagi dia bilang, aku juga baru kembali. Saya Jakarta Timur. Oke. Oke. Main lagi ya, biar cepat bisa. Ini keluar bisa kan ya? Wah, ternyata jadi atlet skating tuh keren banget loh. Karena kemarin Julia tuh yakin banget, ayo sayang, kita bikin kompetisi ice link. Kirain aku bisa. Tapi ya sekarang udah hampir bisa sih. Lain kali kalau datang bisa lah. Aku ntar kalau misalnya main ice skating lagi, aku pengen pakai coach. Biar belajar. Tapi kamu bakal marah ke coach. Enggak apa-apa. Minum ya. Aku mau apa jadi coach. Ya, si bisa main. Katanya masih mau apa jadi coach. Nah, aku tadi malunya apa? Aku tadi ajarin Marsha. Marsha jadi gitu. Itu ada tiga orang ikut aku. Tiga orang ngikutin Kak Jule. Oh, tiga orang ngikutin kelas Dehun. Aku agak malu sih. Pas pulang ada yang samperin. Bang, makasih ya. Oke, satu lagi mana ya? Sama kamu. Ini. Satunya? Ini. Ah. Ya. Bodoh banget. Ayam, kamu capek banget ya? Aduh, emang tuh alit gitu. Bukan capek doang, emang gak capek juga begitu. Udah biasa. Oke guys, karena kita udah capek main ice skating, kaki aku juga udah lecet, jadi kita mau pulang bertemu anak-anak kita. Bye bye, see you next time. Bye bye.